Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa Nabi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu Al-Qurashi Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asarah al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hijjatil wada' min waja'in istadabi fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al waja'i ma tara wa ana dhumalin wa la yarithuni illa ibnatun li afatasaddaqu bi thuluthai mali. Qala la qultu fasatru ya Rasulullah. Qala la qultu fasulusu ya Rasulullah. Qala as-sulusu wath-thuluthu kathirun aw kabirun innaka intadhar warathataka aghniya'a khairun min antadharuhum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta ma ta'jalu fi imra'atika. Qala qultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa istadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarraka bika akharun. Allahumma amdid ashabi hijratahum wa la taruddhum ala aqabihim lakinil ba'isu Sa'd ibn Khawla yarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketujuh dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu dari Abi Ishaq, julukan dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Waqqas namanya Malik bin Uhayb. Jadi Sa'ad bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf ibn Zurrah ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ini nasabnya sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ketemunya dengan Rasulullah di Kilab. Ketemunya dengan Rasulullah di Kilab. Lah Kilab ini namanya ada perbedaan. Ada yang mengatakan namanya Hakim, ada yang mengatakan namanya Urwah. Kilab itu kan artinya anjing. Artinya anjing. Jadi ada yang mengatakan namanya Hakim, ada yang namakan namanya Urwah. Lah kenapa orang-orang jahiliyah atau orang-orang Quraisy dulu menamakan nama anaknya itu dengan nama yang serem, tapi menamakan nama budaknya dengan nama-nama yang lembut? Mereka ditanya, lima tusammuna abna'akum bisyaril asma, kenapa kalian ini memberi nama anak-anak kalian dengan nama-nama yang buruk? Ada yang namanya kalep, anjing. Ada namanya dzib, serigala. Wa ubaidakum bi ahsaniha, sedangkan budak kalian, kalian kasih nama dengan nama yang bagus-bagus, yang baik-baik. Namanya marzuk, yang dikasih rezeki dan semisalnya. Hanya katanya mereka, inna nusami abna'ana li'a'da'ina. Ya, sengaja kita kasih nama yang serem-serem, nama anak-anak kita itu untuk musuh.
Musuh ketika dengar nama anak kita sudah takut. Serem namanya. Wa Ubaidana li anfusina, adapun budak-budak tadi itu kita kasih dengan nama yang bagus karena apa? Untuk kita. Kayak nama serem budak ya wedi sih. Israel. Majikannya katanya Israel, waduh katanya mati aku iki Israel teko. Ya, kasih nama yang bagus. Maksudnya anaknya untuk persiapan perang, senjata mereka dengan nama itu sudah memberikan bin Ka'ab bin Murrah, bin Murrah bin Ka'ab, ya, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Az-Zuhri. Nah saat ini termasuk pendahulu yang masuk Islam. Di antara pendahulu yang masuk Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk sahabat Al-Muhajirun yang ikut dalam peperangan Badar dan setelahnya. Bahkan julukan beliau atau nama beliau dinamakan Farisul Islam. Ya, Farisul Islam. Ahadul Asra al-Masyhud lahum bil Jannah. Salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan ada Asra al-Mubasyirin bil Jannah. Ada 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah di antara dari 10 itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu anhum. Qala berkata. Yang berkata adalah Sa'ad. Lah saat ini meninggal pada tahun 55 atau 58. Usianya ada yang mengatakan 60 tahun lebih, ada yang mengatakan 70 tahun lebih, ada yang mengatakan 80 tahun lebih, ada yang bahkan yang mengatakan 90 tahun. Termasuk sahabat yang muhajirin yang terakhir meninggal di Madinah. Sahabat al-muhajirin yang meninggal terakhir di Madinah adalah Sa'ad. Qala beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku Rasulullah. Katanya Sa'ad, Rasulullah datang kepadaku. Ya'uduni, menjenguk aku. Rasulullah menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Kapan? Am Hujjatul Wada. Ya, pada tahun terjadinya haji terakhir Rasulullah. Haji Al-Wada. Min wajain, menjenguk aku karena sakit. Istadabi yang parah, jadi sakit yang parah menderitaku, sehingga Rasulullah SAW menjengukku. Bisa dikatakan hampir kritis, sangat parah sakitnya. Fagultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ini qad balaghabi minal wajah matara. Wahai Rasulullah, engkau mengetahui kondisi sakitku yang parah ini. Engkau telah melihat kondisi sakitku yang parah ini. Wa ana dzumalin, dan aku memiliki harta. Wala yarithuni, wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mendapatkan warisanku ini kecuali seorang putri. Jadi cuma perempuan satu-satunya toh.
Dia enggak punya anak laki, cuma punya anak satu perempuan. Nah, namanya Aisyah. Nah, karena memang waktu itu tidak memiliki anak selain Aisyah. Tapi setelah itu memiliki anak. Nah, setelah itu memiliki anak. Jadi katanya saat ini ya Rasulullah, sakitku parah dan engkau telah mengetahui ini. Aku punya harta, sedangkan yang menerima warisanku hanya satu anak perempuan. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, afa atasaddaqu bithulutsai mali, apa aku sedekahkan 2/3 hartaku? Dia punya harta banyak, anaknya satu. Kalau kita kan tidak mungkin berpikir sampai seperti itu. Sarno pe anakku cek seneng, kan gitu lah. Nah, kalau ini enggak, yang dipikirkan ya Rasulullah, aku punya anak satu, hartaku banyak. Gimana kalau 2/3 hartaku ini aku sedekahkan? Katanya Rasulullah, lah, enggak. Dikiranya saat Nabi Waqqas mungkin kebanyakan 2/3 disedekahkan. Fasyatr ya Rasulullah, kalau setengah hartaku aku sedekahkan. Katanya Rasulullah, lah, enggak. 2/3 tidak, setengah tidak. Ditawar lagi sama saat, fasurus ya Rasulullah, kalau 1/3 hartaku gimana ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, ats-tsulutsu. Ya, oke, 1/3. Wa ats-tsulutsu katsirun au kabirun. 1/3 itu banyak atau besar? Maksudnya apa? 2/3 kebanyakan. Setengah kebanyakan. 1/3 itu masih banyak, katanya Rasulullah. Tapi boleh. Nah, makanya kalau kita mempelajari bab wasiat, ya, bab wasiat itu boleh kita mewasiatkan harta kita untuk orang lain selain ahli waris 1/3, tidak boleh lebih. Kalau lebih dari 1/3 itu persetujuan ahli waris. Ahli warisnya setuju terlaksana, ahli warisnya enggak setuju enggak terlaksana. Tapi yang terlaksana hanya 1/3. Hanya 1/3. Makanya ini di antara dalilnya. Nah, katanya ini ats-tsulutsu ya Rasulullah. Oke, 1/3. Tapi 1/3 itu banyak loh. Katanya Rasulullah, 1/3 itu masih banyak. Hanya katanya Rasulullah diajarkan, innaka antazara warasaka aghnia khairun. Katanya Rasulullah, engkau tinggalkan pewarismu itu kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka alatan fakir, fuqara atau miskin. Lebih baik kamu tinggalkan ahli warismu kaya daripada kamu tinggalkan mereka fuqara, miskin. Ya takaffafunan nas, yang selalu meminta-minta ya, kepada orang. Ya takaffafuna ya, yaitu yas'aluna ma fi afkufihim, jadi meminta memohon dari orang ya, dari tangan atau milik orang. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, dan sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan satu nafkah. Lebih dari 1/3 misalnya. Tabtaghi wajh biha wajhallah, kamu inginkan dengan nafkah tadi itu wajhallah ikhlas. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan diberi pahala oleh Allah alaiha atas nafkah itu, hatta mataj'al fi fimra'atik, sehingga apapun yang kamu letakkan, apapun yang kamu berikan di mulut istrimu. Jadi walaupun permen, jadi apapun yang kita berikan kepada istri walaupun itu permen ya, apalagi yang lebih dari itu, kalau kita
melakukannya atau memberikannya ikhlas akan mendapatkan pahala. Galal lalu Sa'ad berkata, "Fagultu ya Rasulullah, ukhallafa ba'da ashabi?" Sa'ad berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ukhallaf, aku tinggalkan ba'da ashabi, setelah sahabat-sahabatku." Jadi setelah pulangnya mereka bersamamu, artinya apa? Aku berikan kepada ini kan hajatul wada, ya, ketika hajatul wada dijenguk sama Rasulullah, ya, tak bawakan itu, tak berikan kepada mereka. Ya. Jadi takut ditinggal, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak mau tinggal di Mekah, maunya kembali ke Madinah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena takut ditinggal sebab sakit tadi itu. Katanya Rasulullah, fa innaka lan tukhallafa fa ta'mala amalan bi tabtaghi, innaka lan tukhallafa, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Fatak malah kamu akan beramal amalan yabtari yang kamu inginkan, bihi wajh Allah, ikhlas lillahi ta'ala, illas datta bihi darajatan warif'atan, kecuali Allah akan angkat, tambahkan untukmu derajat di surga dan tinggikan. Ini termasuk doa yang diberikan oleh Rasulullah tapi tidak menyebutkan doa. Maksudnya apa? Kamu tidak akan ditinggalkan di Mekah. Kamu akan kembali ke Madinah. Kembalinya kamu ke Madinah, kamu akan melakukan amalan-amalan. Yang mana amalan-amalan yang kamu lakukan itu ikhlas, yang bisa membuat kamu semakin tinggi kedudukan dan derajatmu di surga. Wala allaka antakhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharra bika akharun. Mudah-mudahan antakhallafa ya, panjang umurmu, hatta yantafi'a bika, sehingga mendapatkan kemanfaatan sebabmu aqwamun, orang-orang baik dalam agama mereka dan dunia mereka, wa yudharra bika akharun, dan terhindar dari masalah sebabmu yang lain. Artinya ya mungkin yang lain akan mendapatkan bencana karena sebab bantuanmu, ya, yang tadinya kurang iman, kurang kuat imannya dengan bantuan sedekah kamu dan lain sebagainya, itu akan menguatkan keimanannya sehingga orang-orang kafir memiliki penurunan dalam jumlah. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala tadurruhum ala aqabihim. Ya Allah, katanya Rasulullah, amdi, sempurnakan li ashabi, untuk para sahabatku, hijratuhum, hijrahnya mereka. Wala tadurruhum ala aqabihim, jangan biarkan mereka atau tetapkan mereka atas aqabihim yang telah lalu daripada mereka. Lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah yarithi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Akan tetapi al-ba'is, yaitu orang yang sangat fakir, Sa'ad bin Khawlah, yarithi lahu Rasulullah SAW, yang dikasihani oleh Rasulullah SAW, karena apa? An mata bi Makkah, karena meninggal di Makkah. Karena apa? Bukan karena kasihan meninggal di Mekahnya, karena dia kembali ke tempat yang telah ia tinggalkan. Kembali ke tempat yang dia tinggalkan. Itu Sa'ad bin Khawlah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ada yang mengatakan Sa'ad bin Qaula ini tidak hijrah. Jadi tidak sempat hijrah. Tidak hijrah dari Mekah sehingga meninggal tetap di Mekah. Tapi ada yang mengatakan hijrah, ikut peperangan Badar, kembali ke Mekah, meninggal di Mekah. Lah kenapa dikatakan sangat dikasihani oleh Rasulullah? Karena tidak hijrah. Karena tidak hijrahnya dikasihani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil intinya apapun yang kita lakukan itu harus kita pertimbangkan ke depannya. Baik untuk yang kita tinggalkan, yaitu dari orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dan yang lain sebagainya. Jadi dibagi. Tapi pembagiannya harus tepat, sesuai, agar tidak menyia-nyiakan. Nah, karena kalau baginya terlalu banyak ke sini, kasihan yang ini. Nah, terlalu banyak ke sini, yang ini enggak kedapatan. Nah, karena itu dibagi. Nah, karena itu Rasulullah mengajarkan membagi. Kamu berikan 2/3 itu jangan, setengah jangan, 1/3 itu pun Rasulullah okay, tapi itu masih banyak. Kenapa? Masih ada yang lain yang kamu bisa dengannya mendapatkan pahala. Apa yang kamu miliki, kamu berikan kepada istri, kepada anak dan lain sebagainya, itu mendapatkan pahala. Asal kamu melakukannya itu ikhlas, memberikannya ikhlas, mendapatkannya untuk mereka, mencari untuk mereka juga ikhlas, mendapatkan pahala yang dengan pahala itu bisa membuat kamu semakin tinggi derajatnya, semakin ya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus difahami agar pembagiannya itu rata dan tidak semuanya itu dibuang atau diberikan kepada ahli waris. Nah, jadi ada yang untuk yang lain, karena yang lain itu mungkin bisa manfaat untuk kita bukan hanya di dunia, mungkin bahkan di barzah dan di akhirat. Nah, kalau untuk ahli waris tok, kalau ahli warisnya cuma dunia tok ya rugi. Ya. Tapi kalau ahli warisnya itu wah, dididik dengan kedermawanan, senang sedekah, senang membantu, enak, katut. Tapi kalau dididik dengan wis ngene melbu kesak, dimlebokno jerone sarung meneng, jadi ngetok esuk alot, waduh. Nah, untuk apa-apa, bener ditinggalkan banyak untuk dia. Tapi bapaknya yang mewarisi tidak banyak dapat dari ahli warisnya tadi itu, kemuliaan sedekah dan lain sebagainya. Kenapa? Top, 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 wadide, ya. Taitnya full sudah. Na'udzubillah min. Tapi kalau dididik dengan enak, ada orang butuh, ada orang sakit tidak punya biaya, ringan tangannya itu untuk membagi, berbagi. Oh enak, bapaknya yang mewariskan tadi itu enak, katut mendapatkan kemuliaan, keistimewaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, memberikan hidayah, petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menjalankan apa yang dicintainya, diridhoinya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyul ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.